ceriwis yang sudah dicuci dan direndam dengan air garam. Ada garam, penyedap rasa, gula pasir, merica bubuk. Ini ada saus tiram dan kecap asin ya. Bumbunya ada bawang putih, bawang merah, cabe, daun bawang. Ya, pertama kita tumis bawang putihnya sampai halus. Bawang merah dan cabe ya teman-teman. Lanjut daun bawang. Lalu kita masukkan ceriwisnya teman-teman. Aduk-aduk sebentar. Kita masukkan garam, gula pasir, penyedap rasa, dan merica bubuk, kecap asin, dan saus tiram. Kita tunggu sayurannya sampai empuk ya teman-teman. Sudah matang ya teman-teman. Kita matikan apinya, angkat dan sajikan.